Simpan saja tulisan kalian, jadikan karya. Kalau enggak lagu, puisi, buku. Karena hal paling menyenangkan di dunia ini adalah melihat orang yang telah meninggalkan kalian menyesal. Sekali lagi terima kasih banyak Purwokerto, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Meskipun bulan Februari sudah lewat, perasaan saya untuk kalian selalu 365 hari. Hey, gadis bermata coklat, di hatiku kau akrobat. Jantungku berdegup cepat, setiap senyummu terlihat. Kau bagai sebuah candu, membuatku selalu rindu. Ku menggumam nada syahdu, maaf bila kurang merdu. Begini liriknya. Kau ingin diet, tapi ku bilang ku saja menggumam badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang ku saja menghitamkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tidak usah tengah harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang yang keras suaranya. Sayang, Valentine untukmu 365 hari dalam setahunku. Bukan tentang bunga dan coklat, tapi tentang siapa yang tak pernah pedih saat kau terluka. Apa? Perlu repot berdandan atau selfie agar kekinian. Tak usah pakai pensil alis, bagiku kau yang termanis. Kau ingin diet, kau ingin kaya, kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang lebih keras lagi. Sayang, Valentine untukmu 8.760 jam dalam setahunku. Tapi tentang siapa yang tak pernah pedih saat kau terluka. Menemanimu suka dan duka setiap hari, bukan hanya 14 Februari. Luar biasa. Lebih keras. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu seperti waktu itu saat kau di sisiku. Gantikulah aku di sana, memecahkan selengah rinduku. Berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti. Sebentar. Taruh dong HP-nya, kita joget bareng. Ngapain sih kalian asik sendiri main HP? Have fun dong.
jangan matikan HP-mu. Kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering DM-DM-an denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku tuh, bukan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejarnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jika kita bertemu lagi di lain waktu, terima kasih kawan.